Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Haji Badrujaman meminta guru madrasah terus berinovasi dan berada di garis terdepan dalam pembinaan moral, ilmu, karakter, keterampilan, dan kemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Haji Badrujaman saat membuka rapat kerja daerah Persatuan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Pangandaran di Cijulang. Terus berinovasi, membangun generasi. Guru madrasah menjadi guru yang berdiri paling depan, berada di garda terdepan, berinvestasi untuk masa depan bangsa yang lebih baik, mewujudkan anak didik yang memiliki kompetensi, berakhlakul karimah, bukan saja memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga menguasai dan memahami ilmu agama. Pada gilirannya, anak didik yang kita lahirkan dari madrasah memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesanggupan beradaptasi di masyarakat dengan baik, mewujudkan akhlak mulia di tengah masyarakat, dan bermanfaat untuk umat. Terima kasih, selamat melaksanakan rapat kerja dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka, saya kegiatan rapat kerja daerah, Rakerda 1 Pimpinan Daerah Persatuan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Pangandaran, saya nyatakan dibuka.